Okey Datuk, terus teranglah. Dah panas, dah macam-macam komen ni saya tu nak cakap tu lah ni, kan? Terus teranglah. Dah ramai, dah lama sangat duk tanya ni. Paling dahsyat, yang paling kerap dah saya tahu semua duk komen ni nak tanya ni lah. Perlis ni tak pakai mazhab. Tak ada mazhab, tolak mazhab. Selalu perlis lah. Perlis ni mereka bukan mazhab Syafi'i. Mereka ni mazhab Kediri, mazhab pandai. Mufti mereka tu semua buat pandai Kediri lah, patua ikut dia lah. Jawab sikit Datuk, supaya kita boleh satu Malaysia boleh dengar terus langsung ni, dah berpuluh tahun dah ni. Kami tukar kerajaan, tak habis-habis lagi isu perlis tolak mazhab ni. Yang pertama sebelum kita jawab tu, kita, macam anda sebut tadi, kita kena minta kepada anak-anak murid mereka ni, yang terpercaya dalam mereka ni, supaya pergi tanya Tok Guru, boleh tak bagi satu contoh tentang fatwa mereka, pendapat mereka yang tidak ada apa-apa mazhab. Fatwa perlis lah. Fatwa perlis lah. Ataupun fatwa anak lah. Ataupun apa Dr. Ruzaimi lah. Ataupun ahli fatwa. Yang tak ada mana mazhab pun kata. Mazhab selain daripada mazhab yang empat tu. Tadi Al-Zahiri juga adalah mazhab. Dan juga kita ada Al-Auza'i. Kita ada banyak Al-Sawri. Sebahagian mazhab yang hilang. Sebahagian mazhab yang tidak ada. Tapi ini dalam daerah mazhab. Terutama mazhab yang empat. Jadi kita baca sikit boleh? Apa keputusan kita? Jawatan Kuasa Fatwa Perlis bersidang pada kali yang ke-59 dulu ni. Apa dia keputusan fatwa dia? Pegangan dan pendirian perlis mengenai mazhab-mazhab mereka. Tak mau baca semua, baca sikit untuk ni. Satu, dia tak jawatan kuasa dalam mentarjih, yakni menilai dan memilih pandangan-pandangan hukum, tidak terikat dengan hanya satu mazhab fiqah, sebaliknya membahas dan mentarjihkannya, menilai dan memilih pandangan-pandangan fiqah yang ada di dalam empat mazhab utama atau selain daripadanya dalam ahli sunnah wal jamaah jika ada keperluan untuk buat demikian. Empat mazhab utama atau mazhab-mazhab lain. Teman mazhab Tabari kah, mazhab Zahiri kah, kalau tak ada, tak boleh. Kita mau apa pun kena ada rumah mazhab. Kedua, bagi hukum hakam yang telah ada dalam mazhab-mazhab muktabar yang tidak berkait dengan faktor perubahan, jawatan kuasa akan memastikan pandangan yang dikeluarkan telah didahului oleh mana-mana mujtahid muktabar yang terdahulu. Ada sandaran. Maksudnya bagi benda-benda yang memang dulu dah keluar fatwa dah, bukan benda-benda moden, kita tak akan keluarkan pandangan yang tak ada tokoh-tokoh mujtahid kata sebelum daripada ni. Artinya kalau siapa kata ada, dia boleh proof lah. Mari. Yang ketiga, ada banyak tapi saya nak sebut yang empat. Bagi isu-isu baru yang tiada fatwa dari mujtahid yang terdahulu. Isu baru banyak lah. Apa ini ni, hospital, inhaler, sedut tu, macam-macam lagi lah kan. Yang dulu, okey. Jawatan kuasa akan melihat kaedah dan hujah yang diguna pakai dalam ijtihad para mujtahid dan membandingkannya dengan isu berkaitan. Nak tengok ulama dulu kata apa, mujtahid dulu kata apa. Kemudian, walaupun tak ada tapi benda apa yang dekat-dekat. Nak macam tu supaya kita dapat kiaskan ataupun kita dapat rapatkan atau kita dapat istikhrajkan dia kan. Dalam isu semasa seperti itu, ini keputusan fatwa semasa di pelbagai peringkat juga akan diambil perhatian. Kita semak fatwa di Jordan kata apa, fatwa di Mesir kata apa, fatwa di ini, baru kita nak keluarkan pandangan. Okey, yang keempat, yang ni mungkin orang tanya. Bagi pengamalan ibadah di Perlis, jawatan kuasa fatwa banyak mentarjih, menilai dan memilih apa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau kata tu bismillah pelan, Hambali. Kunut tak ada, Hambali. Juga apa nama? Hanafi. Kan? Kan? Tak. Maksud ada mazhab? Ada mazhab. Tiada fatwa dalam hal ehwal ibadat dalam negeri Perlis yang terkeluar daripada kaul imam-imam mazhab atau para mujtahid yang diiktiraf umat. Secara umumnya, jawatan kuasa akur dengan semua khilaf yang muktabar. Semua khilaf dalam mazhab ni akur dalam ibadah, tetapi memilih kaul yang ditarjihkan, yang dinilai dan dipilih untuk menjadi amalan rasmi. Artinya itu documented, written document yang officially, yang official. Jadi daripada yang kaki duk pergi ceramah, duk buat fitnah tu, bila kita panggil dia tak mau nak main. Tapi dia cakap dalam kuliah dah, tapi kita panggil dia main, dia tak mau main kan. Sebab tu dia nak main pun tak ada bukti. Sebab tu kita kata kalau dia pun dapat datangkan apa-apa hujah, siapa dia yang bagi apa pendapat fiqh yang ambil terus daripada Quran dan hadis yang tak ada mana-mana imam kata. Isu kunut ke, isu imam ni maksud bukan imam kampung dia. Imam ni ialah imam mujtahid kata. Dia tolong bawa mari. Dia bawa kalam perlis ke apa, dia tolong bawa mari. Ini hujah besar untuk dipukul kita. Kita akan surrender semua. Kita kata memang kami salah. Hampa semua betul.
Tapi kalau tak boleh buat mari, artinya hang sembang darah lah. Tapi tak ada putih, orang tak. Sembang darah.